Mangga margi ring bypass Soekarno Tabanan nenten cemer kewentenani, pemerintah kaptiang preside midap dabin genah punike pinake genah wisata. Sapunapi mangga selantang margi irike kekan tenang becik. Pekantenan cemering margi bypass Soekarno Tabanan mejanten patut keangkenin, mawinan patut kapidab-dabin malih. Kewentenan TPA Bayangan kantos ringkaun nyani trotoar irike, taler durung kabecikang. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan Made Dirga Ngaptiang, pemerintah medue pikam-kam sajroning midab-dabin genah sane cemer punike, mawinan kekantenang becik. Parindikan sane patah taler kebawasan Ketua Komisi 3 DPRD Bali dengah tambe. Dan mausang pangupaya mecikang pekantenan margi ring bypass Soekarno, presida antuk midab dabin kuentenan tetamanan, inggian antuk kedagingin sekar flamboyan, Wiyadin Sakura. Rikalaning sampun mebunge, pemerintah presida ngemargiang parikrama ring genah irike antuk nyarengang UMKM. Bunga sakura di Jepang yang kita nikmati untuk visit ke Jepang pada bulan April dan bulan Maret, itu kita melihat bunga sakura. Nah sekarang pohon bunga itu siapa yang membuat? Kita yang menanam. Saya nggak yakin bukan dia tumbuh liar. Mungkin tumbuh liar satu dan dua, tetapi setelah dia bagus kelihatan, dia diatur, ditata dengan baik, gitu ya kan? Nah sekarang apa bedanya kita? Sekarang kita membuat sendiri terobosan. Karena kalau kita buat tanam ini 1000 pohon yang begini sama, tidak ada pohon lain. Pada saatnya nanti di bulan dia berbunga, ini akan menjadi sangat ekstrim ya. Dan menjadi dahsyat, menjadi destinasi itu akan saya yakini. Orang yang melintasi Tabanan itu tidak akan melalui jantung kotanya, di pinggiran kotanya, sehingga pinggiran kota itu bypass itu. Nah, maka dari itu kiri kanan misalnya. Kayak kita berjalan-jalan ataukah kita tugas ke Surabaya, Pak. Dulu Surabaya terkenal dengan kota yang kumuh, boneknya dan sebagainya. Tapi kalau kita jalan-jalan sekarang itu di kotanya luar biasa, Pak. Bagaimana sungainya, bagaimana kalinya, bagaimana paritnya, bagaimana trotoarnya, bagaimana kebunnya. Sangat indah, Pak. Itu perlu dicontoh, Pak. Nah, tentunya dalam rangka membangun, kita kan tidak mungkinlah dengan tangan kosong, kan gitu ya. Kita harus ada pendukung keinginan kita untuk membangun itu. Pangupaya sekadipunike mejanten taler preside kemargiang ring samian Kabupaten Kota ring Bali. Pemerintah Kabupaten Kota rumasuk Tabanan, preside nulad makudang-kudang genah sanes sampun preside midap-dabin becik pekan tenan widangan nyane. Terima kasih.